Oh, dading mangole. Loading enggak boleh. Pulang dah pulang, enggak bakal juara lu kalau godeng. Sampai burung lu mampus juga. Suhu saya ini di sini. Halo bro, kembali bersama gua Ajay. Andre aja lah, saya mah dari dunia hobi. Tetap bersama gua di ABF Hobi Channel. Ntar dulu, ini channel siapa dulu nih? Andre dunia hobi, jangan lupa. Jangan lupa Ajay, Ajay ABF Hobi Channel. Andre dunia hobi. ABF Hobi Channel bro, enak hobi. Aja lo. Kita rusuh kayak main burung aja nih rusuh. Lobet ya? Lo jangan rebutan dulu nih bro. Ini gak enak nih kalau rebutan, apalagi rebutan striker. Kalau rebutan channel, aduh masih mending lah. Kalau rebutan striker ini yang perlu klarifikasi nih sebenarnya nih. Ini aduh om, saya masih bingung nih sebenarnya. Yang disebut dengan striker, ya enggak? Ini sebenarnya kita main burung, apa main bola pakai striker? Kalau lu sendiri udah bilang-bilang striker, berarti secara tidak langsung lu memposisikan tim lu itu seperti main bola, bro. Ada penjaga gawang, iya, back, betul. Penyerang, ya enggak? Jadi betul. Seperti itu. Kalau udah memposisikan diri lu sebagai tim main bola, ya berarti kan harus ada kekompakan tim dong gitu. Kalau masalah striker, berarti kan dia siap menerima bola dari siapapun, bro. Striker yang dimaksud ini di striker ini dari apa namanya tim penyelenggara. Tapi gue sih nyebutnya bukan penyelenggara, bro, nggak ada penyelenggara di situ. Siapakah yang dibalik situ kan timnya itu ada striker itu gitu loh. Makanya kalau striker ini dibilangnya kan para pemain sudah kasak kusuk sebelum itu wajar. Manuver sana sini kayak pesawat aja, bro, manuver. Enggak, bro, jadi gini, kalau sebagai pemain kita pengen tahu, wajar dong kepo dirinya siapa, kenal gak sih gua, ya gak? Nah, kalau lu sudah menyebut diri lu, apa tim lu tadi ada striker di tim lu, berarti lu kan pemain bola, ya gak? Betul. Nah, dari pihak dalam tanda kutip penyelenggara tadi, berarti di situ udah ada striker dong, yang tadinya kan bisa dibilang tadi kasak kusuk nyari striker gitu kan. Nah, striker inilah kalau bukan dipakai sama, kalau nggak diumpan bola sama tim A atau pemain A, dia bakal menerima bola dari pemain B. Nah, daripada kita ngelihat dia ngambil bola dari pemain B, lebih baik kita kasih bola kita dong, daripada ntar dia matiin gua. Betul. Iya nggak, bro? Mending gua kasih bola gua gitu, mending kita kasih bola gua daripada bola orang lain yang diambil. Ternyatanya kalau misalnya kita nggak kasih bola, dia akan ngambil bola orang lain. Gitu loh, bro. Itu yang dimaksud striker, bro. Berarti intinya kalau di striker itu gimana yang ngasih bola? Nah, itu bro. Om, besok saya kasih bola deh. Ya. Bolanya yang kecil dua. Sekarang kalau masalah burung nih, bro. Kalau lo bilang tadi sesi dewasa umum rebutan striker akhirnya berantem gitu kan, sering berantem. Jadi kalau menurut gue sih, bro, berantem itu komplain itu hal yang wajar lah. Cuman kalau udah sampai adu fisik itu harus dihindari lah hal seperti itu. Kita ngomongin masalah berantemnya dulu nih, Om. Yang berantem sebenarnya siapa sih? Ya sebenarnya yang berantem itu bisa pemain sama pemain, pemain sama IO dalam tanda kutip. Kalau bilang IO di jurinya ya, di jurinya bisa striker sama striker, bro. Memperebutkan bola. Cocok nggak, bro? Striker sama striker memperebutin bola, ya nggak? Nah, gini, bro. Kalau penyebabnya dari berantem, keributan,
Itu kan ada yang bilang kalau faktor pemain, oke lah kalau pemain memang dia pelakunya, objeknya dia gitu, pelakunya. Ya oke lah kalau itu disebut. Terus yang kedua ini penyelenggara. Terus yang ketiganya, gue nyebutnya nggak tega bro. Apa tuh om? Hah? YouTuber ompol bro. Kalau antara pemain sama penyelenggara itu ributnya di mana? Nah, yang gue yang nggak habis pikir bro itu dari tadi yang gue pikirin itu, kalau pemain sama penyelenggara ini sebenarnya itu nggak ada kaitan di antara dua objek ya. Itu tidak ada keterkaitan pemain sama penyelenggara. Penyelenggara itu menyediakan tempat bro. Hmm. Terus salahnya dia di mana? Kalau menurut gue nggak ada bro. Kalau pemain dengan EO, penyelenggara, EO-nya yang di hire lah ya, yang di hire atau mungkin yang bertugas di waktu itu, dalam tanda kutip ya, EO ini di juri ya, di juri itu mungkin iya. Soalnya apa? Kontak langsung bro, kontak langsung. Nah, di samping apa namanya, ada kontak langsung bro. Ini kan keterkaitan dengan penjurian. Masalah penjurian ini adalah masalah yang krusial lah ya. Jadi bisa jadi nanti dari penjuriannya itu pada saat apa namanya banding-banding segala macam ada yang dirasa kurang dalam tanda kutip. Ini nggak menyudutkan salah satu EO bukan. Cuman kalau ada yang kurang mungkin ada yang protes. Nah kalau ada yang protes itu penyebabnya apa bro? Karena ada nggak tidak sesuaian kan protes kan? Yeah. Kalau udah sesuai ngapain protes? Ah betul. Ya nggak. Jadi pemicunya siapa? Pemicunya? Iya. Itu. Nah. Jadi bisa digarisbawahi lah. Pemicunya dulu siapa? Gitu. Terus yang ketiga bro. Yang ketiga. Karena gue ngomongnya nih bro. Channel lu channel ompol lagi bro. Saya masih bingung om asli. Yang gue juga bingung apa ompol? Ompol itu gimana? Apa pipis? Apa gimana? Gak ngerti tau. Kalau om aja sendiri menyikapinya bagaimana? Nah, kalau saya dibilang apa namanya masalah YouTuber ompol, sebenarnya gini, sekarang aja bro, dalam kondisi ini dunia ini udah bebas bro. TV aja kalah bersaing dengan YouTube bro, ya nggak? Soalnya di situ udah nggak ada hak siar, itu udah nggak ada izin siaran, itu udah nggak ada bro. Siapa aja yang mau buka YouTube, anak kecil aja bikin channel bro, ya nggak? Itu aja bisa. Tanpa kali YouTuber ompol anak kecil kan? Mungkin YouTuber yang anak kecil yang lagi main itu kali yang dibilang YouTuber ompol bro. Jadi sebenarnya makan apa sih bro? Makan rambut kayak juta itu melet-melet kirain ompol bayang penjina di sini. Kita dunia hobi nggak perlu dibawa serius bro, dunia hobi aja asik, dunia bro. Hobi asik. Asik. Nah kalau dibilang YouTuber ompol tadi bro, sekarang apa anak kecil aja bisa bikin channel bro. Nah itu kan bebas, siapa yang mau nonton silahkan, asal di situ satu tidak ada rasis, tidak ada fitnah di situ, tidak ada adu domba kanan kiri, ya nggak, bebas dong. Berarti intinya sebagai YouTuber itu harus hitam putih aja ya, jangan yang manis-manisnya doang terus, jangan yang pahit-pahitnya doang terus. Harus berimbang dong, waktu kita apa namanya memberitakan itu harus berimbang. Bukan. Maksudnya apa namanya, apa yang ada di lapangan yang menjadi fakta kita beritakan, asal di situ tidak ada fitnah kan? Pemain lobet dewasa umum atau konslet itu bisa disebut pedagang, 90% pedagang. Berarti om pedagang dong? Yo, ibu juga pedagang coy. Gue pedagang lobet. Lobetnya kalau nggak laku gue lobet bakar coy. Lobet bakar madu. Jadi gini bro, jadi sebenarnya lobet konslet bro itu perlu kita tahu. Bahwa lobet konslet itu sudah bisa ketaker bro. Kapasitasnya udah ketaker, dalam artian gimana? Dia ngekeknya berapa detik, itu udah ketaker dengan apa? Dengan bantuan media. Dengan bantuan media, kita lihat di lapangan, oh si Anu ini, si A ini ngekeknya itu 60 detik gitu kan. Si B ngekeknya maksimum itu ya 30 detik, kan udah kita tahu. Nah show-nya sendiri pun kita tahu bro. Nah dari situ bro, sebelum beranjak ke yang lain, dari situlah makanya saya bilang kalau lobet konslet itu sebelum naik pun itu kita udah tahu juaranya, prediksi juara yang udah tahu. Soalnya apa, waktu kita shoot beberapa hari lalu oleh wartawan-wartawan terus kita lihat sendiri penampilan berikutnya nggak jauh beda. Jadi kalau misalnya pesertanya si A, si B, si C, si D, oke, naik
kita bicara dalam kondisi perform semua ya. Iya. Berarti performnya itu, oh ini sekian, jadi udah kita nggak usah ngeliat aja, kita udah tahu posisi siapa yang akan jadi juara, siapa yang akan jadi juara. Nah, kalau juaranya meleset itu karena apa? Kalau juaranya meleset, itulah yang perlu dicari bro. Jadi itulah kenapa terjadi keributan. Misalnya nih, pada saat kita perform semua gitu kan, si A ini dijagokan sama tim A misalnya, itu harusnya dia apa namanya juara. Ternyata dia meleset ke C yang juara, tim A ngamuk dong. Bukan ngamuk lah, ibaratnya komplain tadinya kan. Nah, komplainnya itu begini, si A ini nilainya berapa, sedangkan si C ini nilainya berapa. Kita sudah tahu loh performnya dia seperti apa, dengan bantuan kamera segala macam kita tahu. Nah, kalau udah seperti itu, berarti kan ada yang suatu yang janggal bro, yang perlu digali. Dibalik. Tapi ini bukan penyelenggara loh ya, yang janggal bukan ya. Berarti dibaliknya dalam kurung lagi striker. Jadi, setuju nggak kalau Lakban itu umum? Ini kita ngomongin umum ya. Ya. LB umum dihapus. Kalau Lakban umum ini berarti kan boleh semua main kan? Kalau dihapus sih, ya saya rasa saya sebagai pemerhati Lovebird gitu kan, saya sih kurang setuju. Kenapa saya kurang setuju? Soalnya Lovebird umum itu kan dibilang faktor ada masuk di situ, konslet masuk di situ. Sekarang coba kita cek dulu deh. Kalau konslet itu apa namanya sudah ada kelasnya masing-masing. Oke, konslet main konslet, faktor main faktor. Bukannya dihapus atau dipangkas apa namanya batangnya, cuman kita kasih ruang gerak masing-masing. Yang dipertegas itu perlu dipertegas adalah pembatasannya, pemisahnya, bukan dimatiin, bukan. Kalau dimatiin semua nggak ada apa namanya, nggak ada ininya, nggak ada solusinya. Ya. Kalau dipisah faktor main faktor, konslet main konslet dengan batasan yang jelas, yang main di antara itu didis gitu kan. Jelas, jadi orang enak mainnya, dan dari situ nggak ada gontok-gontokan bro. Ya, betul. Jadi nggak ada yang ini penilaiannya begini, nggak ada. Sekarang kalau mau misalnya penilaian, oke, balik ke awal dulu, pakai sistem rekapan. Sekarang apa? Burung konslet sekarang udah nggak jauh beda dengan kenari bro. Lo lihat? Suaranya itu aja. Ngekeknya begitu, ya nggak? Durasinya begitu, terus apa namanya lagunya begitu, gayanya begitu. Itu nggak jauh beda dengan kenari. Kenapa penilaiannya besok nggak disamakan aja dengan kenari? Sorry nih, sorry bukan ngasih ini. Cuman udah arah ke sana. Soalnya apa? Itu durasinya juga segitu tahu. Pemenangnya, juaranya, oh burung yang ono, udah tahu kita arunya. Tapi kalau diputar balikan dari A ke si B ke si C, kan kita perlu nampilnya perform nggak waktu nampil gitu kan? Nah itu yang menjadi apa namanya tim koreksi ya. Nanti si A ini mainnya sekian, oh ada ternyata dia kurang perform gitu kan. Nah, om kan sebagai pemerhati Lakban nih, setuju nggak sih kalau Lakban balik lagi ke penilaian awal? Awal. Saya setuju banget bro, tapi dipisah ya. Kita tetap bisa kelas. Soalnya Lakban factor itu nggak bisa di apa namanya samakan dengan konslet. Itu udah jelas nggak bisa disamakan. Soalnya apa? Faktor itu bro tidak bisa ditentukan mana yang akan jadi juara. Kalau nggak bisa diprediksi ya, nggak bisa diprediksi siapa yang akan jadi juara. Kalau Lakban konslet itu bisa diprediksiin siapa yang akan jadi juara. Soalnya kita udah tahu performnya. Makanya yang dibikin bingung ini seperti ini. Makin kesini, makin banyak Lakban yang kalau dulu kan kita ngeliat Lakban itu durasi, volume, ya kan. Sekarang banyak burung-burung durasi panjang tapi volumenya alur. Nah, itu kan makanya kan saya bilang penilaian kenari seperti apa sih? Ada lagu, durasi, volume, masuk semua kan? Itulah nanti mungkin bisa jadi solusi lah ya. Untuk soalnya apa? Kalau durasi kenari kan tahu sendiri durasinya berapa detik gitu kan, sama kan Lakban konslet berapa detik ya segitu aja, kalau ngunci segitu ya segitu gitu loh. Tapi kalau faktor nggak bisa bro, bisa sekarang 1 menit besok cuman 10 detik. Iya nggak, sekarang juara di sesi A belum tentu juara di sesi B gitu loh. Soalnya apa, performnya itu probabilitas untuk ngekeknya itu jauh gitu loh. Itu yang perlu ini bro. Jadi kalau menurut gua, daripada dihapus, kasih solusi yang bagus. Saya ulangi, daripada dihapus, kasih solusi yang bagus. Nah, intinya satu,
nggak perlu di skip iklannya, yang penting disimak materinya. Jangan lupa di like, subscribe dan komen. Lo mau anjur-anjurin, komen di bawah ya, nggak apa-apa anjur-anjurin. Soalnya apa? Ini penentuan bro, besok katanya lo berdewasa umum penentuan ya, penentuan. Komen aja di sini sebanyak-banyaknya, gimana kita bahas. Nanti kan kita belum ketemu sama sesepuh-sesepuh lohbet yang lain. Nanti kita coba sowan ke ya yang dituakan lah ya. Seperti yang saya tahu sendiri, Pak Haji Sigit, Om Kurnia, itu pemain-pemain yang saya udah ada di tahun 2012 itu sudah pada pemain lohbet dan sampai berhasil nyiptain Opium, berhasil nyiptain Kusumo Legina dan lain-lain. Pertama ya, betul. Bantai. Jadi kita dunia hobi kita bikin happy. Kenapa kita bikin gontok-gontokan? Cukup sekian bro, jangan lupa like, subscribe dan komen bro. Dunia hobi mah nggak usah di subscribe, nggak usah di like, nggak apa-apa. Yang penting lo mah mau nonton.